Sosialisasi English Academy di Dinas Sosial. Oke, sekarang Miss Lita lagi ada di Dinas Sosial nih. Yuk kita wawancarain salah satu karyawannya. Oke, Pak, siapa namanya? Pak Halim Burni. Oke, Pak, gimana nih setelah mengikuti sosialisasi dari English Academy? Alhamdulillah, setelah mengikuti sosialisasi ini minimal membuka pencerahan bagi orang tua anak didik untuk nantinya mereka berminat untuk mendaftarkan anak mereka untuk kursus di English Academy. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk Bapak sendiri, anak-anaknya udah ada yang kursus belum di English Academy? Alhamdulillah, untuk anak saya kebetulan ada 3 orang anak, Mbak. Semuanya alumni dari English Academy. Dan yang untuk yang sekarang yang sudah kuliah di UNSRI itu memang berhasil selama dia menimba pendidikan bahasa Inggris di English Academy. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Pak. Ada pesan khusus nggak buat English Academy ini Pak? Pesan-pesan ya, tingkatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi cara mendidik anak-anak dan insya Allah makin profesional dan English Academy semakin maju. Oke, terima kasih Pak. Bye-bye.